Ayu Ting Ting fasih ngomong pakai bahasa Korea, bikin haters terbungkam. Ayu Ting Ting baru-baru ini menunjukkan kemampuannya karena sudah makin lancar ngomong pakai bahasa Korea. Dia membagikan video saat dia berbicara dengan bahasa Korea cukup panjang. Perangdut 30 tahun ini juga tampil bak gadis Korea dengan rambut dicepol dua. Video ini pun kemudian diunggah ulang oleh akun gosip Sabtu 3 Desember. Ayu jago ya bahasa Koreanya, sanjung akun gosip itu. Kolom komentar postingan akun gosip itu pun ramai menyoroti kemampuan Ayu Ting Ting yang sudah bisa ngomong panjang dengan bahasa Korea. Dia ini perempuan cerdas menurutku. Mau belajar terus dan terus. Buat jadi lebih baik dan maju lagi, dan anaknya gampang nyantolnya. Komentar netizen. Ini nih yang bikin aku ngefans sama Ayu Ting Ting. Benar-benar multi talent, serba bisa. Nyanyi, acting, lawak, ngelukis bahasa asing dengan mudah dikuasainya. Cantik, sukses karir dan parenting anaknya. Semoga Ayu dapat jodoh yang baik, yang seiman. Sayang ke Ayu dan anaknya. Amin, sanjung netizen lain. Sayangnya, dengan kemampuan Ayu Ting Ting, masih ada aja netizen nyinyir yang seolah merendahkannya. Coba kalau bahasa Arab lebih keren, ceritaku netizen. Kalau di Korea yang ngomongnya banget itu anak-anak lagi belajar ngomong. Nyinyir netizen yang lain.